si bapaknya enggak mau. Kalau makasih udah kenyang, udah diwakilin kan. Udah banyak tempat, udah enggak kuat lagi. Saya kalau bilang ada sendok, sesendok aja enggak apa-apa ya. Saya minta sendok. Ada sendok apa ini? Nah, ada sendok ini aja. Ini yang belum dikasih lada. Oh, gua kasih lada dulu ya kan. Udah biar selesain aja dulu ya kan. Ntar saya minta di udah kalau udah jadi kasih sambel. Enggak apa-apa kan dipajakin sesendok kan? Iya. Enggak apa-apa kan? Biar nyobain Kang, ya. Heeh. Kali ntar mau main di sini. Ya, emang Purwakarta ini mantep jajanannya murah. Apa ini, Bang? Kenapa? Bisa pas ya? Iya, bisa pas. Pas bagaimana? Iya, amplop sama uang 4, Bang. Oh, wah. Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Buat Bapak dulu, tadi Bapak berapa? 2 tempat, yeah. Tuh. 2 tempat yang Bapak baru? 2 tempat baru kan? Iya. Yeah. Oh, 3 tadi sama itu? Sama apa? Sama soto. Soto. Cuma 5.000 amplop, terima kasih. Kalau Bapak ntar ribu lagi, rezeki. Yang penting kan tanda terima kasih. Cuma 5.000. Bang, ini Bapak dari mana, Pak? Dari Jakarta, Kang. Minumnya udah? Dia. Udah. Ya udah ditutup, kalau berikutnya datang bayar sendiri. Soalnya udah dibayar. Kecuali yang tadi, ada yang datang lagi dibeliin lagi, benar Pak ya? Jadi ini kita mau lumpia basah. Tapi oke, jangan iri, Kang. Dia yang duluan ya. Dia lebih spesial berarti. Ini nanti dapat telur lagi? Iya, ada telur. Oh, ada dapat. Oh, sama. Cuman enggak ada bedanya bakso ya. Iya. Sama sebelah. Tadi mah yang paling mahal harganya. Gitu. Yang paling mahal satu aja, ya enggak? Jadi ternyata kan yang 12.000 juga rasanya sama. Cuma bedanya enggak ada bakso aja. Iya, enggak ada yang. Sip, sip. Tiap hari jualan kan ya? Iya. Ini mah pas gantiin sih biasanya mah istri itu di atas ke situ tuh. Oh, biasa di atas. Terus akannya ke mana? Saya mah di itu tuh di deket bistro. Oh, ini yang bikin basah. Jadi apa tuh yang bikin basah, Bang? Ini dari gula merah, gula aren. Nah, terus dikasih tepung kanji. Oh, gimana? Tepung kanji itu, Pak? Kanji ya. Sagu ya. Iya. Jadi ciri khasnya Abang masukin brebesnya apa gitu? Jadi dikasih apa? Dari saya sendiri sih, Pak. Apa itu? Maksudnya ini apa inisiatif dari bumbunya? Nah, apa itu yang Abang masukin bumbunya ya, beda? Apa kira-kira? Boleh dikasih tahu enggak? Enggak boleh kasih tahu. Jadi jangan samain sama lumpia Bandung sama lumpia apa? Brebes ini. Brebes. Cabenya udah tuh ya? Udah. Guys, ini bikin basah nih, guys. Ini yang bikin basah ya kan? Basah-basah becek. Basah-basah becek. Bikin basah atau bikin becek, Bang? Padahal hujan enggak hujan tetap basah ya. Tetap basah. Musim panas juga basah. Musim panas kayak basah ya. Jadi makanan ini mah semua musim jalan, Pak. Oh, semua musim jalan ya. Jadi Abang enggak, oh kalau hujan sepi enggak gitu ya? Enggak kepikiran. Enggak kepikiran. Jadi dari Abang. Yang penting mah optimis, weh. Optimis, weh. Yang penting basah gitu, Bang. Basah. Bukan ya, optimis, yang penting basah. Yang penting basah. Ya, Bang ya. Coba bagi dikit, Bang ya. Iya, iya, iya. Jadi yang ini apa nih, Bang? Isinya jadi itu dari bengkuang. Bengkuang ya. Diapain bengkuangnya? Bengkuangnya ditumis. Terus bismillah. Jadi ini guys masih ada telur cuma 12.000. Iya, Pak, double telur. Maaf jangan dipakai lagi nih, buang ya. Sendok-sendok ini, Bang. Iya, iya. Buang sana aja ya. Mana buang? Ada tempat-tempat itu. Di mana, Bang? Jangan dipakai lagi ya. Tolong, Pak. Nah, maaf tolong ya. Tolong dong. Makasih ya. Maaf biar dengar. Andri dari Brebes. Maksudnya? Kang Andri kenal nggak? Kang Andri? Nggak kenal ya? Nggak kenal. Kalau Brebesnya maksudnya masih dekat mah. Jadi garam mesin gitu ya? Iya, garam mesin. Oh, nah. Jadi emang bikin per satu? Iya. Tapi itu dikasih rahasia tentunya. Mantap terus. Udah dua kali channel YouTube sih yang pernah kayak gini ya? Yang satunya dari Bekasi. Oh, di Bekasi ya. Ya kan udah terkenal ya, jawara gitu ya. Belanja pasar mana, Kang? Pasar Senen. Senen di mana? Itu pasar Lewi Panjang, Purwakarta. Itu Koncara.
Ini kayaknya jarang ya lumpia di atasnya kasih troll lagi sih, baru lihat mah ya. Iya. Benar enggak? Emang jarang sih. Ini abang yang ini ya, Kang apa Mas Ahmad yang ini ya, punya ide ya. Kenapa dikasih kayak gini? Ya kadang-kadang ada yang kepingin dadar sih, jadi ya udahlah jadiin menu gitu. Oh, ada orang yang punya ide gitu. Jadi ada permintaan pelanggan. Iya. Bagus juga, bagus ya. Bagus enggak, Pak? Iya, bagus ya. Jadi menarik ya. Menarik. Soalnya lumpia jarang kayak gini kan? Iya, jarang. Biasanya lumpia telur, telurnya ada di dalam. Iya. Ini telur di dalam ada, di luar ada. Double ya. Double, double telur ya. Iya. Gila juga, Bang. Modelnya bagus ya. Tapi ini tempatnya kayak tempat burger ya? Iya, benar enggak? Iya, emang tempat burger ini. Tempat sih. Burger, Bang ya. Enggak burger Brebes. Ya dulu. Latansa itu apa? Oh, itu nasi goreng. Itu yang dulu paling ramainya di Purwakarta itu. Oh, Latansa gitu. Mm-hmm. Orang Tegal itu. Oh, orang Tegal deket dong ya? Mm-hmm. Emang saya sebelum jualan ini emang sama sih jualan nasi goreng sama kayak gitu. Kira Bang menjadi nyeblak gitu ya? Ke, pindah ke lumpia gitu. Oh, lumpia. Mm-hmm. Dari nasi goreng pang harusnya malam gitu. Jadi kepingin. Itu lumpia jam berapa sih? Bisa jam berapa aja? Lumpia mah saya dari jam 9 sih udah standby ya. Sampai maghrib lah jam 18. Oh, ini udah mau tutup nih. Ya paling maghrib. Togenya masih banyak. Wah, pinter ya, padahal cuma dikocok doang ya. Jadinya kayak enggak dikasih kuning-kuning enggak ya? Enggak dikasih. Oh, ada kuning dari itunya, dari bumbu rahasia ya. Lihat ya. Kuningnya jadi bagus ya. Kang, mau lumpia nggak Kang? Kang, mau lumpia nggak? Oh, kasih duit, kasih duit. Dia nggak mau kasih duit. Ini kasih. Kang, rezeki Kang. Kamar ya Kang. Tuh. Dibuka dulu. Iya. Mas, kepala mau burger. Iya. Coba dibuka Mas, yang punya Mas ini biar satu, biar sekalian buka Mas, tolong. Biar di videoin. Enggak apa-apa dong, disuruh-suruh udah spesial. Ya, lihat dulu sini. Sudah sini, sini. Tuh, ini jadi ini bedanya nih, emang kalau yang 16 tempatnya lain, lebih gede. Ya, lebih gede. Yang ini mah yang 12. Ya, silakan Mas. Ayo makan dulu, makan. Makan. Makan Mas, makan Mas. Cepat makan. Bare Pak, dikasih duit aja. Orangnya bagaimana? Itu gue ceng aja. Oh. Eh Mas, dia ambil dong, dia ambil dikasih temennya. Ya. Oh iya. Makannya pakai apa? Nih, temennya ambil, ambil. Pakai itu sumpit tadi. Sumpit dibagi ke temennya. Yang makan di sini dikasih amplop cuma 5.000 amplopnya. Nih kasih ke temennya. Kang nih, Kang. Makan, Kang. Enggak, ini makan nih, ini udah ada nih, udah ada. Ayo nih biar di-review sekalian.